lagi Zaim Samsudin di dalam ruangan Flavor Review. The Vip 69. Okay guys, kali ni dah nama pun segmen review kan, segmen review flavor bukan. Jadi kita naklah nak review beberapa flavor yang macam depan-depan ni ya. Daripada apa nanti saya akan beritahu lebih lanjut. Dan amat bertuahlah bagi kita kerana saya ditemani oleh salah seorang daripada saya punya idola dan juga saya punya kenalan rapat juga, merupakan seorang pelakon yang bombastik. Siapa yang tak kenal Rosham Noh? Bang Rosham. Bang Rosham. Bang Rosham. Bukan. Let's go. Kejap dah kau Rosham Noh. Bukan. Ingatkan Rosham Noh. Aduh. Okay guys, saya Ray. Dikenali sebagai Ray lah dekat kalangan kawan-kawan ni. Bukan Rosham Noh eh? Bukan. Dia ramai selalu confuse tau. Diorang cakap, ya bang, abang. Abang ni pelakon kan? Yang berlakon pada Oh Caribbean tu. Hari ni nak ada flavor review. Okay. So, inilah dia. Explain sikit apa flavor kat depan ni. Kami akan try beberapa buah flavor daripada The Primitive Vapors. Siapa yang tidak kenal The Primitive Vapors? Itu adalah salah satu projek daripada OPMS juga, Ray. Ya, yeah, betul. Dengan cerita dia memang dah popular dah sebenarnya dekat US dan betul, dekat Malaysia pun sebenarnya dah boleh kata quite a few years jugalah. Betul, dah berapa tahun masuk, betul lah? Betul. Dan sebenarnya dah ada follower dah pun. Betul. Tapi kita nak memperkenalkan lagi sekali mungkin untuk yang mana newcomers ataupun yang belum pernah cuba flavor ni. Baik. So, bila kita tengok Primitive Vapor ni, Ray, kan? Yep. Dia mostly orang akan tahu adalah 4 line up dia. Saya akan ambil dulu 4 line up dia ni. Okay, ini dia 4 line up dia ni, iaitu espresso meat pie, butter meat pie, berry meat pie dan juga blueberry meat pie. Yang 4-4 ni, Ray, kita tak payah perkenalkan pun orang dah tahu dah macam mana rasa dia. Cuma yang 2 ni, ini adalah 2 keluaran terbaru daripada The Primitive. Dia mengeluarkan rasa yang sangat berbeza ramuan yang baru, iaitu ni Ari. Maknanya yang ini adalah milk pie series. Betul. Yang ini cannoli series. Oh, cannoli eh? Cannoli series. Cannoli, okey. Nak kata terbaru, bukanlah terbaru sangat sebenarnya. Sebenarnya kita dah ada dekat pasaran lebih kurang sekitar beberapa tahun jugalah. Sebenarnya cannoli ni macam mana sebenarnya ni, Zaim? Dia ni kuih ke apa benda ni? Cannoli ni adalah salah satu cuci mulut ataupun pastry yang dekat Itali tu. Ya. Yeah. Dia ibarat macam kita beli curry puff, kuih sopit ke kuih akok. Kuih akok. macam tu. Maknanya ni level-level kuih akok lah ni dekat Itali. Betul. Dengan ramuan yang terbaik, diorang adapt menjadi satu flavor yang padu. Maknanya dia adalah satu jenis pastry macam base daripada tepung jugalah. Betul. Macam kalau dekat Europe kan dia popular macam roti-roti dekat France kan. Jadi dia adalah Itali eh. Italian. Itali punya pastry. Jadi kita nak rasa kalau kita tengok ni ada dua eh. Dua line up. Cannoli dengan espresso cannoli. Espresso cannoli. Uish, padu ni. Sorry. First kita nak try yang mana dulu? Saya ingat saya nak cuba espresso cannoli. Jom. Kita try. Kenapa perlu gosok? Stainless steel kan ada. Okay guys, so sekarang ni kita akan dengar pendapat Ray berkenaan daripada espresso cannoli. Nah, dan saya akan try sekejap lagi, akan menggunakan cannoli. Espresso cannoli, kita nak tengok Ray pakai apa, device apa dia try. Cakap dengan siapa tu?
tu kamera tu. Dah tukar. Aduh. Sorry. Kita cakap masa apa? Okey, sebenarnya tadi kita dah tengok kan. Tadi ada iklan apa? Cakap pasal Thailand tadi. Kenapa perlu gosok? Jadi hari ni kita nak buat test flavor ni dengan menggunakan Wow. Stick SS. Yes. Sayang sangat SS maksud dia. SS ni maksud dia sayang sangat eh. Buta ke? Di manakah akal fikiran? So kita try espresso cannoli. Baik. Jadi Zaim akan try? Saya cannoli. Akan try cannoli sahaja. Kita pakai device yang sama juga. Betul. Pakai dog stick juga. Betul. Okey, jadi semuanya akan dapat output yang samalah sebenarnya. Betul. 0.4. Betul. Alright. Jom kita bubuh sama-sama. Boleh. Nampak? Dah, settle. Dengar eh. Dia punya silver, stainless steel, gold. Flavor pula kalau ala-ala gold. Mantap. So, macam mana pun guys, selepas sahaja kita isi flavor, kita kena tunggu dalam 2-3 minit lah. 3 minit lebih kurang lah. Bagi kapas dia serap dulu. Lepas tu, kita try. Okay guys, sebelum apa-apa kita pergi lebih lanjut. Okay, inilah sebelum sikit berkenaan daripada flavor primitif. Apa yang sampai dekat Malaysia adalah standard dia punya PGVG ialah 60-40. Strength ni ialah 0.6 dan juga 12. Bukan 12%, 1.2%. So, jom, let's go. Okay, Ray, awak pergi dulu. Espresso cannoli, buka habis dia punya airflow eh. Buka habis. Saya buka full airflow. Okay. Posisi 0.4. Let's go. Eh, hey, lemah macam ni. Senyum ni. Ush, sabar. Hey, Zul, sabar. Apa ni? Tak nampak ada bunga pi keluar belakang ni. Tak nampak? Oh, tak ada? Boleh cakap eh. Waktu kita inhale tu, kita rasa espresso tu lebih lah daripada rasa cannoli. Espresso, yeah. Okay. Jadi, tapi bila exhale tu, dia blend. Okay. Dia punya blend tu macam espresso, macam kalau kita selalu makan dessert, kan kita combine dengan kopi kan? Yang ni kita letak dua-dua sekali, kita masuk, inilah feel. So maksudnya espresso cannoli 50-50 balance. Dia balance. Tak ada lebih, tak ada kurang. Dia waktu inhale je, dia rasa espresso tu lebih sikit. Baik. Waktu kita lepaskan tu, dia blend. So bermaksud dia punya segi throat heat tu macam mana? Nak kata dia punya harshness tu, tak adalah kasar sangat. Dia mild, 0.6 dia memang just nice lah. Okay, daripada harshness tu kita dah clear. Daripada segi kemanisannya pula ni? Dia punya manis tu ada. Okay. Tapi taklah semanis local flavor lah. Kan dekat, tapi tak semanis senyuman saya. Tak semanis senyuman saya ada lah ke. Okay. Okay, untuk espresso cannoli tu dah dapat. So mana katanya dia punya kopi, dia punya cannoli tu balance. Dia punya harshness tu tidak terlalu keras. Untuk pengguna-pengguna di luar sana yang macam kita di Malaysia ni pun sangat sesuai untuk pakai, betul? Okay. Sekarang kat tangan saya ni adalah cannoli saja, tiada apa-apa campuran. Masih lagi mengekalkan ratio blend 60-40 PGVG. Tapi Ray amatur, jadi dia buat 0.6% lah. Kita ni tak adalah 1.2%. Kita nak try. Seriously guys, seriously Ray, saya dapat rasa dia punya strength tu. Saya dapat rasa dia punya harshness tu sampai ke tekak dia macam kena tumbuk. Main tumbuk. Walaupun 1.2% strength pun dah boleh menginzalkan saya sebenarnya. Dia dah kacau dekat tekak dah sebenarnya Ray. Senang cerita dia sebenarnya kenalah dengan tekak kita rakyat Malaysia ni sebenarnya. Betul. Dalam pada rasa manis tu, cannoli tu pula ataupun rasa flavor cannoli tu tidak dikacau.
tidak hilang rasa flavor tersendiri sebenarnya. Yes, saya boleh katakan dia setanding juga dengan flavor-flavor lokal yang di luar seperti vanilla custard ke macam strawberry cheesecake. Ya, Malaysia mostly akan bawa cheesecake ni paling banyak ni. So far daripada pasaran lokal lah. Dan kita hisap memang tak ada muak. So far masih lagi best US ataupun flavor daripada primitive ni. Cannoli yang saya dapat try ni memang seangkatan ataupun lebih sedikit dia punya inzal itu. Jadi korang boleh dapatkan semua flavor-flavor ni di The Web 69. Jadi selain daripada tu kita ada platform lain juga. Betul. Sebenarnya kita boleh dapatkan di Shopee. Betul. Dan juga di laman web kami yang akan dilancarkan dan tempoh pada masa akan datang lah. Baik, dan hey guys, so sekarang ni kita akan dengar pendapat Ray berkenaan daripada espresso cannoli. Nah, dan saya akan try. Kalau korang yang pernah rasa ni, boleh drop komen dekat bawah tu. Apa yang korang feeling, apa yang korang feel bila korang sedut flavor ni. Share lah sikit kan, experience korang. So apa, macam kita cakap lah, kalau flavor ni dia subjektif. Lain orang, lain tekak, lain rasa. Jadi, kesimpulan dia hari ini, terima kasih banyak-banyak TV 69 Malaysia sebab apa, tempoh saya. Siapa host ni? Saya ke awak? Saya ucap terima kasih. Okey. Ucap terima kasih. Mungkin minggu depan Zaim dia bawa orang lain. Okey. Jadi kalau rasa nak jemput lagi, silakanlah. InsyaAllah. Okay. Payment lah. Okey. Itu belakang cerita. Alright. Dulu saya memang tak berapa flavor US lah. Baik. Sebab apa, bagi saya flavor US ni dia tegak sangat kasar. Baik. Dekat ni. Jadi saya cuba elakkan flavor US, tapi lepas cuba yang ini, saya boleh cakap memang kena dengan tekak kita. Okey, dan saya nak menambah sikit Ryan, flavor US ni orang cakap agak mahal sebenarnya. Tapi belum macam mana pun, dia adalah sangat berbaloi untuk kita beli. Ialah daripada segi dia punya kemanisan dia yang kurang, daripada segi rasa dia yang penuh dekat mulut dan juga tekak, harshness tu kita dapat. Jadi why not untuk kita belanja lebih sedikit dengan ataupun untuk mendapat kepuasan yang pasti menjamin. Ya betul, dan selalunya dia, kebanyakannya flavor US ni OCC pun tahan lama. Maintenance pun jadi kurang. Betul. Lebih kurang macam tu dia lah. Dia keluar kan? Lebih sini, dia jimat kat sini. Okay. Okay guys, sampai di sini saja ruangan untuk review flavor The Web 69 untuk kali ini. Jadi mohon rakan-rakan semua untuk terus subscribe ataupun tekan button loceng dan untuk dapatkan notifikasi yang terkini. Jadi orang yang pertama akan terima kalau apa-apa kita upload video baru. Betul. Okay guys, cuba dekat hi sikit kat brother ni nanti. Boleh komen di bawah dan insyaAllah akan dipanggil lagi sebab dia punya review pun macam wow juga. Okay guys, salam sayang daripada saya Zaim Samsudin dan saya Ray V69.